Mau liburan mewah dengan budget murah? Siapa bilang nggak bisa? Koresponden CNN Indonesia Roni Satria akan mengajak Anda memanfaatkan berbagai promo biar bisa liburan minim budget. Nggak perlu berjuta-juta, tapi bisa kayak sosialita. Kalau lagi pusing, coba tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Tapi kalau masih pusing juga, coba tarik tunai lalu pergi liburan. Gaskeun! Anda pasti sering mendengar kalimat yang viral tersebut, bukan? Eits, jangan langsung gas liburan kalau nggak ada perencanaan budget yang matang ya. Liburan memang untuk bersenang-senang, tapi bisa diakali dengan tetap hemat. Dan hasilnya nggak kuat. Nah, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar dapat meminimalisasi budget saat traveling. Yang pertama, dengan backpackeran. Biasanya ini sering dilakukan untuk menghemat budget. Dan yang kedua, dengan ikut open trip. Open trip ini biasanya harga yang tertera bisa di-share bersama teman-teman. Nah, yang ketiga, dengan berburu promo. Biasanya, setiap online travel agent mempunyai waktu-waktu tertentu untuk memberikan promo kepada customernya. Nah, yang terakhir adalah dengan membandingkan harga dari semua aplikasi ataupun juga online travel agent tersebut, mana yang paling murah langsung disikat. Menentukan transportasi dan hotel gampang-gampang susah. Biasanya budget liburan terkuras di dua hal tersebut. Antisipasinya, Anda perlu membuat hitung-hitungan. Misalnya, Anda masih bingung mau liburan ke Bali naik mobil atau pesawat? Bandingkan sekiranya harga mana yang cocok dengan kantong. Perlu diingat seberapa waktu yang akan dihabiskan sebagai konsekuensi dari pilihan Anda. Seperti halnya yang dilakukan travel blogger Dodi Senjaya. Waktu perjalanannya kita itu makin lama. Nah, itu bisa disiasatin. Biasanya kita harus kita penerbangan siang, jadinya kita berangkat dari Jakarta tuh lebih malam gitu. Jadi sehingga di kereta itu kita bisa tidur di kereta dan itu juga nyaman. Ia pun berbagi cerita ketika liburan hemat ke Jawa Timur dengan mengikuti komunitas backpacker. Ini itu cuma menghabiskan uang 600.000. Jadi 600.000 itu aku sudah mengekspor beberapa daerah yang ada di Jawa Timur. Malang itu waktu itu ke air terjun Mandakaripura, lalu ke Baluran, lalu ke Ijen, sampai lagi ke Jakarta gitu. Anda masih bingung milih hotel? No, no, no. Buat perencanaan kisaran biaya sesuai bintang hotel. Kalau mau yang agak kece dikit, sisihkan yang lebih, tapi hunting promo. Lagi-lagi, beragam aplikasi travel online penting untuk kamu unduh. Saya bahkan pernah mendapat hotel bintang 5 di Bali dari harga yang awalnya 5 juta rupiah per malam, dengan promo saya bisa mendapatkan hanya 481 ribu rupiah saja. Mewah kan? Bila pilihan transportasi dan hotel sudah aman, pastikan biaya-biaya lain juga dapat ditekan. Mulai dari biaya makan, transportasi dalam kota, hingga jangan lupa alokasikan budget untuk tes COVID-19 di era pandemi ini ya. Packingnya sudah selesai, saatnya kita liburan. Roni Satria Kuncoro, Jakarta. Libur telah tiba, libur telah